kemajuan bangsa dan negara ini terletak pada generasi muda ini. Nah, dengan bantuan dari TNI AD, TNI AL, para mahasiswa bisa belajar kedisiplinan, bisa menghargai keragaman, bisa belajar bagaimana agar membuat Indonesia lebih baik lagi. Jadi ini suatu acara yang luar biasa untuk mempererat kohesi sosial antara anak bangsa. Diharapkan pada pelayaran ini, para mahasiswa sebagai aset negara itu akan menyokong atau akan menyumbangkan jiwa dan raganya dalam pelayaran kebangsaan bela negara dan simposium internasional untuk memahami bahwa laut adalah etalase negara kita.